Polisi amankan DJ berinisial CD terkait kasus narkoba. Barang bukti sabu di Tres Narkoba Polda Metro Jaya baru saja mengamankan seorang DJ terkait dugaan kasus penyalahgunaan narkotika. Kepada polisi, DJ yang berinisial CD itu mengaku berprofesi artis sekaligus disc jockey atau DJ. Dir Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Juharsa membenarkan perihal penangkapan artis berinisial CD itu. Ia benar, yang ditangkap seorang artis yang berprofesi sebagai DJ terkenal, ujar Mukti melalui pesan singkat, Kamis, tanggal 17 Maret tahun 2022. Sayangnya, Mukti belum bisa menjelaskan secara terperinci perihal waktu dan lokasi penangkapan DJ CD oleh penyidik di Tres Narkoba Polda Metro. Dia hanya mengatakan bahwa dalam penanganan tersebut, penyidik mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu yang diduga milik CD, barang bukti, sabu, bebernya. Hingga kini CD masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya dan belum ada informasi lanjutan terkait perilisan kasus tersebut.